Eh, ya Allah, orang Melayu ni rajin pada benda tak faedah. Yang perempuan pengantin baru kan mula-mula kahwin. Suami tunjuk alim lah, jadi imam semayang isyak. Oh, aduh. Pakai menerai telekung baru. Laku jarum jarum peniti banyak tu lah. Allahu Akbar. Suami kan, nak tunjuk suami beriman. Waduh. Yang isteri duduk di belakang tu pun, bertuahnya dapat suami jadi imam. Kan, tuah lah. Duduk-duduk rakaat awal, tahiyat awal, aduh tu cucuk. No, ha duduk basuh pinggan dapur. Hai, baru pukul 9, aduh dah, apa ada balik? Tu pun salah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu eh. Dalam lindungan Allah Subhanahu Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mendengar lagi ceramah daripada Ustaz Kazim Ilyas. Ini seri-seri lawak, bahagian-bahagian lawak. Jadi kalau kawan-kawan nak tengok nak tengok bersama, jom kita belajar bersama. Kat sini ada tajuknya ragam orang Melayu atau ragam orang kita. Nah, di sini kita nak tengok macam mana orang Malaysia, macam mana kebiasaan-kebiasaan orang Malaysia yang akan dibawakan oleh Ustaz Kazim Ilyas, yang akan dibahaskan oleh Ustaz Kazim Ilyas. Dan nasihat apa yang akan kita dapat, jom kita tengok bersama. Jangan skip. Kalau kawan-kawan tengok macam music lah semua, lagu-lagu lah tak skip, kena tak skip jugalah dengan ceramah Ustaz Kazim Ilyas. Sebab kali ni kita ni kan bab akhirat kan, bab kita ni menasihati diri sendiri, hati kita ya kan, supaya apa, supaya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita siapkan kopi, pakai headset, jom kita simak videonya, kita belajar bersama. Let's go. Sebab tu bila keluar sendiri diri saya gelak, Allah biasa. Saya jumpa lagi teruk. Tapi saya tak habak pada orang. Sebab apa? Sebab benda tu tak ada apa. Apa nak bising? Sekadar sejadah rukuk, sejadah sujud, Allah. Sejadah tahiyat tak ada apa. Saya pernah jumpa satu bentuk sejadah yang dia macam kipas. Dia susun-susun macam kipas. Ustaz pernah jumpa. Ada yang ustaz jumpa sejadah yang bentuk burung. Jadi kalau tak percaya, tengok bulan 12 ni banyak hantaran. Okay. Jadi dari jemaah ketawa itu udah pasti guys, berarti itu realita, bukan hoax gitu. Itu realita berarti. Tak ada apa, setakat sejadah berdiri tak ada apa. Ustaz pernah jumpa sejadah hak depa buat macam buah nenah. Elok tu. 3 bulan setengah buat tu, tuan-tuan tengok senang tak? Masjid tak mai, kenduri kahwin tak mai, duk sibuk cocok tu. Eh ya Allah, orang Melayu ni rajin pada benda tak faedah. Nak hiaskan telekung saja bentuk Quran. Bentuk telekung tu dia lipat-lipat buah kertas, buah plastisin, buah polistrin semuanya ada. Nak bentukkan sejadah tu macam telekung. Eh ya Allah, letih 2 bulan tak pi surau. Tu, jarum peniti tu 4 kotak. Letih. Nak buat hantaran nikah. Apa salahnya telekong tu bungkihkan kertas, tak boleh ke? Lipat-lipat-lipat buah tak. Enggak estetik gitu kan. Mak-mak biasa begitu. Bu, biasa aja itu. Sudahlah. Dia rajin buat. Padahal dapat kat pengantin, malam tu dia buka. Dah habis dah. Pukul 9, buka. Satu-satu buka. Dia tak pakai lah. Dia tak tengok, dia buang satu-satu. Yang buat 3 bulan, dia buka 3 minit je. Betul tu. Silek telekong. Cantik gila dia pakai tu. Habislah. Yang 3 bulan punya kerja. Allah, 3 minit. Habis. Letih tak? Letih buat. Letih. Orang duduk basuh di kedorong pun tak balik lagi. Duduk basuh pinggan. Yang perempuan pengantin baru kan mula-mula kahwin.
Suami tunjuk alim lah jadi imam sembahyang isyak. Waduh. Pakai menerai telekung baru. Laku jarum peniti banyak tu lah. Allahu akbar. Suami kan nak tunjuk suami beriman. Waduh. Yang isteri duduk di belakang tu pun bertuahnya dapat suami jadi imam. Kan. Tuahlah. Duduk-duduk rakaat awal, tahiyat awal, aduh tu cucuk. No, hak duk basuh pinggan dapur. Hai, baru pukul 9, aduh dah apa ada balik. Tu pun salah juga. Yang nak buat kerja ni banyak. Ini tabiat kita lah. Tapi bab mengaji ni tak mau bersungguh-sungguh macam tu pula. Bak baca buku, bak mulang kaji pelajaran, tak sungguh-sungguh pula. Nak buat bekas bunga telur tu pun. Jadi ini sindiran ya guys, ya sindiran. Kalau hal duniawi kita itu kayak serius banget kata Ustaz Kazim Ilyas. Giliran ngaji ya kan, giliran istilahnya baca kitab, giliran kita belajar tentang agama kok enggak serius. Itu sindiran. Sindiran sekali ya, sindiran-sindiran keras daripada Ustaz Kazim Ilyas kepada kita ya guys ya, supaya itu ya biasa aja lah kalau kayak gitu. Tapi kalau ngaji ayo lah disergepi gitu guys. Berapa minit sebatang ambil lidi buluh balu, lepas tu ambil bunga pula ke pula, lagi ambil daun pula cocok, tengok pula tak cantik, buka balik 10 minit nak bagi bunga telur. Apa salahnya bagi telur saja tanpa bunga? Ya gak salah sih sebenarnya, gak salah gitu. Emang rempong ibu-ibu ya, makcik-makcik itu rempong ya. Ya tak ya, boleh pun nak makan telur bukan bunga. Ya iyalah. Bagi telur sudah, nenek-nenek. Bagi tak ada. Yang tetamu tu tengok. Telur saja, bunga tak ada. Tu nasib baik ada telur. Kira bersyukur lah. Orang lain dapat ceklat je hantar lah. Cubalah kita sekarang ni, hidup kita dalam bab hak tak penting ni, dalam bab yang tak penting, kita buat biasa sudah. Betul. Tapi bab yang penting-penting, kita kena buat yang luar biasa, sungguh-sungguh. Apa dia bab yang penting? Bab akhirat. Lepas ni kita semua nak mati. Berapa banyak hari ni yang tak ambil kisah tentang akhirat? Zalikal yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah benar. Hari kiamat adalah benar kata Allah. Lepas ni kita nak mati, lepas ni nak menghadap Allah, lepas ni kita nak menghadap kubur. Semuanya benar. Allah kata kena hidup betul-betul. Berapa banyak hari ni orang yang tahu kiamat itu benar tapi tidak mau hidup betul-betul. Tuan-tuan kenal M. Rajuli? Kenal? Yang berlakon jadi ustaz. M. Rajuli, dia pernah berlakon dengan Jim Samsudin. Kenal Jim Samsudin? Satu-satunya jin di Malaysia yang dapat Tan Sri. Nama dia Jim Samsudin. Jim Samsudin ni, dia buat filem tentang esok. Adik-adik tak lahir lagi masa tu. Tahun 80-an adik-adik tak beranak lagi. Ustaz dah lahir dah, umur 24 masa tu. Tahun 80-an, dia buat filem Esok Masih Ada, Tiada Esok Bagimu, Esok Untuk Siapa, Adakah Hari Esok, macam-macam lah. Semuanya esok belakang. Satu esok, yang berlakon Nur Kumulasari, Poziah Ahmad Daud, Hel Amir. Poziah Ahmad Daud mati dalam tap mandi. Dengan Hel Amir, mati kerana mabuk. Mereka buat parti di rumah mereka, minum-minum mabuk. Mati. Bila bawa ke kubur, yang baca telqin, M. Rajuli. Masa tu muda lagi M. Rajuli, tahun 84. Dia baca telqin pakai serban, pakai jubah putih. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau nak bagi ingat pada orang, kena cakap elok-elok, baru orang ikut. Dia baca telqin tu, naik bulu rumah. Ya Intan binti Hafsa, Ya Ihsan bin Zainal, apabila kami meninggalkan kamu,
maka tinggallah kamu di sini berseorangan sampai hari kiamat. Tu cara dia baca. Kita naik gerun. Ingatlah bahawa kiamat adalah benar. Mati adalah benar. Soal kubur adalah benar. Muka nakir adalah benar. Siksaan dalam kubur adalah benar. Nikmat dalam kubur adalah benar. Apabila kami meninggalkan kamu, maka akan datang kepada kamu dua malaikat. Maka janganlah kamu takut dan gentar, kerana mereka juga adalah makhluk seperti kamu. Diam. Semua orang diam. Sebab takut dengar dia baca. Talqin ni bukan untuk orang mati. Dia bukan boleh jawab. Ya Zul bin Imran. Zul duduk dalam kubur. Ya. Mana boleh dah. Gitu, dia bukan boleh jawab dah. Yang kena ambil iktibar ni hak kawan-kawan yang mai ramai-ramai. Oh. Pak cik, mak ngah, pak ngah, pak long, tok soh, tok nap, yang ni lah kena dah depa ni lah. Sebab tu yang tukang baca telekin tu kena kemas-kemas. Bukan cikgu kemas. Kena hak kemas-kemas baca. Mereka akan bertanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Cuba dia baca telekin tu. Wahai Ihsan bin Zainal. Ah, mampu kita. Jenuh tuan-tuan. Tak rasa apa langsung. Betul. Tak rasa. Janganlah takut dan gentar. Kerana mereka juga makhluk seperti kita. Mereka akan bertanya kepada kamu. Man Rabbuka? Man Nabiyuka? Sebab tu nak baca, nak baca telqin, nak baca khutbah, carilah hak kemah-kemah. Barulah boleh hidup. Buat betul-betul. Untuk akhirat ni buat betul-betul. Allah. Adik-adik besok di sini kok jadi imam ke, Tok Bilai ke, buat betul-betul. Kalau adik-adik jadi imam, imam betul-betul. Allah. Ini main-main semayang. Imam baca. Maka hendaklah kita sama-sama mengelakkan supaya jangan berlaku. Berlaku. Ada kayak gitu. Dia tak reti nak baca hawa putih punya. Ada bracket pula. Ni menatang apa? Tak? Maknanya tak buat persiapan untuk nak jadi imam. Oh, itulah. Orang nak jadi imam tu buat persiapan tak? Oh, berlaku kemaslahatan. Kemaslahatan. Sebab dah praktik dah. Kemaslahatan. Tersepak benda yang berada. Kehaslamatan. Tertukar pula. Aduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys. Dah selesai videonya. Itulah tadi video lawak dari Barat Ustaz Kazim Ilyas berkenaan dengan ragam orang Melayu ataupun ragam orang kita, ya guys, dalam tajuknya macam tu, ya guys, ya. Dan kita boleh tengok apa nasihat daripada Ustaz Kazim Ilyas. Kalau bak dunia, janganlah terlalu terlalu serius. Tapi bak akhirat tak ambil tak ambil penting macam tu, ya guys, ya. Jadi ubahlah kata Ustaz Kazim Ilyas, daripada urusan dunia ni anggaplah biasa, tapi urusan akhirat, bab akhirat, ambillah, ya kan, dengan sangat-sangat penting, dengan sangat-sangat serius. Supaya apa? Itu adalah bekal kita nanti macam tu, ya guys, ya. Dan juga apabila kita menjadi seorang yang nak jadi imam ke, nak jadi muazin ke, nak jadi apa-apa pun dalam agama ni, kena betul-betul kena persiapkan supaya tidak menjadi nanti macam orang tu tak pandai kita. Maksudnya, macam mana Tok Imam tu, kan? Tak serius lah, kan? Tak betul lah macam tu. Tak ada persiapan-persiapan dalam hal itu. Makanya, kalau kita pun dalam agama ni, kalau kita nak melakukan ibadah, kena belajar betul-betul. Macam tu, guys, ya. Alhamdulillah, kita dah dapat nasihat daripada Ustaz Kazim Ilyas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga video ini menjadi pengajaran dan pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi bukti bahwasannya kita di dunia ni juga belajar agama macam tu, ya guys, ya. Okey, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada
salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.